Master. Saya relawan Profauna untuk program monitoring hutan dan satwa liar di Hutan Malang. Saya sendiri berasal dari Medan, Sumatera Utara. Yuk, ikuti keseruan saya selama menjadi relawan di Profauna. Saya aktif menjadi relawan Profauna sejak tanggal 12 Oktober 2020 lalu hingga 12 Oktober 2020 nanti. Selama menjadi relawan di Profauna, saya dan para relawan lainnya dibimbing oleh Bapak Rosek selaku pendiri dari Profauna. Selama menjadi relawan, banyak banget hal yang dipelajari termasuk hutan dan payung hukum yang melindunginya. Untuk dimanfaatkan, termasuk ditebang boleh. Ya, yang nggak boleh itu hutan konservasi sama hutan lindung. Saya sangat senang dan bangga menjadi relawan pada organisasi grassroots yang bertindak secara nyata pada konservasi hutan dan satwa liar. Hal tersebut saya rasakan ketika kegiatan rehabilitasi hutan lindung yang telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian masyarakat di daerah Batu. Kami, para relawan program monitoring juga masih tetap aktif dalam memonitoring satwa liar di hutan. Dan banyak sekali yang kami pelajari selama mengidentifikasi burung-burung liar di hutan. Oh iya, kegiatan kami para relawan tidak selalu di hutan. Kami juga berkegiatan di sekitaran piwek seperti di dalam video ini. Dalam video ini, kami sedang melakukan pembibitan pohon aren yang nantinya pasti akan berguna untuk penghijauan. Nah, hal seru selanjutnya adalah kami para relawan juga harus survive selama di hutan. Salah satunya memasak makan siang. I just keep on satisfied through the weekend. Do like 9 to 5, I'm the weekend. Dan belajar naik motor trail. Rangernya lelah. Nah, itu dia keseruan saya selama menjadi relawan di Profauna. Terima kasih sudah menonton. Salam Lestari.